Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Sebelumnya kita udah kerjain edit, delete, sekarang kita kerjain untuk tambah datanya. Oke, kita buka VS Code. Oke, sekarang kita buat branch dulu deh. In branch, create role. Oke, kemudian kita buka, masih sama seperti sebelumnya. Ini oke. Berarti kita akan sasar, kita target ini nih. Kita pakai kelas deh, button add gini ya, button add. Oke, jadi kita bisa bikin kelas button add, saya klik function. Oke, kita log dulu seperti biasa, masuk refresh. Oh, ini login sebagai IT masih ya, masih sama. Kita tambah, nah masuk udah. Sekarang kita tinggal panggil, berarti ini mirip kayak yang ini ya, mirip-mirip nih. Kita tinggal panggil ini. Get roles ini nggak perlu, create ya berarti ya. Create gini kalau nggak salah. Create, kita buka role controller. Create. Nah, oke. Jadi kita akan pakai si role action yang sama ya. Action. Ah, kita tetap pakai ini teman-teman ya. Nah, ini akan ada penyesuaian nanti ya. Oke, jadi ini kita tinggal return view. View dari configuration.rollAction. Nah, ini kita tetap harus kirim si role ya. Karena kan ini kita butuh nih role name, karena kita biar bisa pakai untuk edit sama tambah. Jadi saat tambah kalau kita nggak kirim role ini, error nih. Ini harus objek dari role. Nah, nanti kita bikin new role. Nah, seperti ini. Kita coba dulu ya. Modal panggil store. Terus panggil store. Mana si store? Oke, si store. Store diantara di dalam sini. Kita taruh dulu aja. Nah, ini bisa kita manfaatin lagi nih, karena kan masih form yang sama ya. Kita rapiin dulu. Oke. Simpan. Oke. Oke, jadi kita akan lakuin begini. Kita tes dulu. Fresh, tambah. Error kan? Apa katanya? Oh, karena dia manggil si oke, di sini ya. Kita perlu cek nih actionnya mau kemana. Saat update kan ke sini. Nah, di
sini nih. Kalau simbol ID, nanti kalau ID-nya ada kan berarti dia edit nih. Maka route-nya ke situ. Selain itu kita ke route.store. Nah, ini. Tambah. Nah, sip. Tinggal di simpannya nih. Simpannya belum working. Oke. Mode action juga ya, mode action. Coba kita tes editnya, masih jalan ya, jalan. Nah kan, ID is not defined. ID. Mana sih? ID delay. Kita umpetin dulu jenisnya delay. Nah, ini aja. Stop. ID dari sini. Nampilnya tuh siapa? Ini si ini harusnya kita bikin dinamis nih ya. Oke. Baca dulu. Gini, kita bikin ini dinamis nih, sesuai dengan ini. Actionnya sesuai dengan ini, ya. Oke, jadi kita akan bikin di sini namanya URL. URL akan didapat dari this si form ini get attribute dari actionnya. Nah ini biar dinamis nih, kan ini error kan, ini kan nggak ada ID. ID tadi kan kita tadinya di sini, ID dapat dari sini nih. Sistemnya rusak sekarang jadi nggak bisa. Oke, mana tadi? Nah, sini berarti ini URL. Oke. URL kalau key sama value sama, isinya variabelnya ini kita bisa langsung kayak gini. Metodenya post. Oke. Karena pasti mau edit sama apa? Nambah pun bikin baru sama-sama post ya. Ini enggak apa-apa. Cukup begini. Oke, kita refresh. Harusnya bisa lagi. Nah, sip. Oke. Data. Oke, sip. Tambah data. Simpan. Oh, error method not log put. Nah di sini juga kita kasih kondisi putnya, kalau if role ID baru metodenya put seperti ini. Sip, mantap. Tambah save. Nah kita besar dikit. Nah roasted udah ya.
Ini kita tinggal tambahin actionnya untuk di bagian store-nya. Store. Oke. Kita ini validasinya kita pakai. Berarti oh request. Nah, kemudian kita tinggal oh create pakai request aja ya. Request oh set biasa return response JSON status statusnya sukses. Message-nya create data successful. Oke, seperti ini aja. Oke. Ah, sangat sukses sama ya berarti ini. Udah nih. Kita coba ya. Kita kecilin dikit lagi. Tambah misalkan tes save. Nah, masuk nih teman-teman ya. Mantap. Kita hapus. Udah berhasil. Cuma di bagian kalau ini kayak ada sedikit bug ya. Kalau nambah staff kan udah ada. Nah, error nih. Kita bedain lagi. Ini unik ya. Nggak boleh sama. Oh, staff already exist. Nah, jadi validasinya oh, request. Nah, di bagian name di sini kita pakai array dan require sama harus unique. Apa rule dari sini unique dari tabelnya rows kolomnya is row. Oke okay. Staff set unknown column song. Unik, oh, salah nih kita. Unik, cuma kita ignore dari this row. Nah, kayak gini harusnya. Simpan. Nah, the name has already been taken. Nggak bisa nih. Oke. Kalau ini nah bisa kita delete, kita edit ke nama lain, bisa edit ke staff. Nah bisa, nah mantap ya. Hapus sekarang tambahnya ya, tambah staff. Nah sip, validasi udah. Apa lagi teman-teman ya? Oke. Sudah ya. Harusnya aman sih udah ya.
Untuk nambah data kita sudah aman juga. Nah, nextnya kita akan buat unit testnya ya, buat mastiin aplikasi kita ini udah berjalan sesuai apa yang kita mau ya. Karena ini kita masih belum cek ke ininya nih, dia punya akses nggak buat read, buat create. Kalau create udah ya di sini, tapi untuk update-nya ini belum nih, belum kita cek nih. Oke.